bisi diniat ke aya dokter sunat para disunat di soreang ada dokter baru diangkat di dokter sunat namanya dokter Salimul Afif. Beliau adalah dokter spesialis nyunatan awewe tenarima lalaki aing awewe. Tapi bukan sama Pak Haji. Aing teh hayang nyunatan si Dewi. Aya we para disunat ngaranna mah pria. Salawat ka junjunan iya teh ka unggulan. Mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada Bapak Ajat Sudrajat dan Ibu Siti Habibah yang telah mengundang Pak Haji beserta rombongan sehingga bisa kembali bertemu dengan jamaah Kabupaten Karawang. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Pak. Jawabannya sami-sami. Mun cek ieu hatur nuhun cek dirinya sami-sami lain hatur nuhun deui. Hatur nuhun Pak Ajat. Hatur nuhun Ibu Habibah. Sami-sami. Ah, gitu. Malam ini Pak Ajat sedang memberikan hadiah yang berharga untuk masyarakat. Betul? Malam ini mulut kita basah dengan bersolawat, betul? Berzikir, betul? Tadi dipimpin El Habib Zain, baca maulid, halul qiyam, terus solawat dilantunkan oleh Ustaz. Hafidzul Ahkam, datang benar nama. Akhirnya disambung lagi dengan salawat wabarik. San gereja sana, pajak. Tapi kaya jamaah membludak sampai ke jalan lubang balik deui. Bekadenge, uga mar cina. Mudah-mudahan gak. Pajak di akun terpain sing mana buka tanam. Luas. Mayak tentang apa bisa gak kira ta. Anu lain sing bisa nurutan. Hajat nyunatan, hajat tingahkan, layakkan tablik akbar. Ngabungahkan masyarakat. Bunganta. Bagianta. Umur kita malam ini jadi barokah. Syariatna Bapak Ajat. Matak panggerin aganyar petinggi adalah Bapak. Ibu. Tepuk tangan untuk Pak Ajat dan Ibu Habibah. Hatur nuhun Pak Ajatnya. Sami-sami. Ini salah doi. Diam kamu Vera. Pak Ajat, ini acara khitanan. Apakah Pak Haji harus menerangkan bab khitan? Bagaimana Habibah? Pak Ad siap? Harus saja? Sahurna kena diterangkan ya. Bab nyunatan sesuai dengan acara. Dari segi syariat khitan dimulai oleh datuknya para nabi para rasul yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim. Angkat suara Nabi Ibrahim. Ketika itu usia beliau kurang lebih 80 tahun.
sebagian riwayat 70, sebagian riwayat 60 tahun. Hah? Atau kumaha Pak Haji Beun kulitna geus liat? Umur 80 mah jangan berpikiran seperti itu. Karena Nabi Ibrahim usianya lebih dari 400 tahun. Jadi umur 67 teh Cik Habibah siga umur 10 tahun. Ayeuna siga umur 12 tahunnya jadi kulitna teh acan. Acan liat, acan lanyet. Yeah. Diam kamu Vera. Oleh siapa dikhitannya Pak Ajat? Sendiri pakai kampak. Disimpan kepunyaannya di batu yang bulat. Plastik keret kunaon ku kampak. Tapi alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau kita melaksanakan perintah Allah, Allah akan menolong kita, menjaga kita. Nah ini khitan diteruskan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampailah kepada Nabi besar Muhammad. Sampailah kepada umatnya, sampailah ke wilayah kecamatan Purwasari, desa, kampung. Sampailah kepada keluarga Bapak, sampailah kepada Ananda Muhammad Baqir. Apa status hukum melaksanakan khitan? Wajibun alar rijali wasunnatun lin nisa'i. Wajib untuk semua laki-laki, sunnah muakkadah untuk perempuan. Jadi lalaki hukumnya di sunatan adalah wajib. Cingkarik adalah wajib. Perempuan adalah sunnah muakkadah. Kenapa laki-laki wajib? Karena kalau laki-laki belum dikhitan, tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Ari awe mata di sunatan oge, sah wuduna, sah sholatna. Kenaun atu awe beti sunatan untuk mengurangi nafsu syahwat perempuan. Perempuan itu Pak Ajat Bu Habibah, asli nafsu syahwatna teh 75%. Namun ketika dihitan, turun si perempuan atana teh syahwatna jadi 50%. Lalaki tidak 25% disunatan, syahwatna jadi naik 50%. Jadi seimbang 50-50. Tapi si didi ayah awewe anu teacan disunatan, cepatlah dihitan. Bahaya syahwatnya bisa tinggi 75%. Kita bisa-bisa isu-isu hayang kasalah kita menta. Mana hayang dai, petimba hayang dai, subuh hayang dai. Akhirnya salah kita ngekepor tetua tu. Bisi di dia teaya dokter sunat, para disunat. Di sore yang ada dokter baru diangkat di dokter sunat, nyamanya namanya dokter Salimul Afif. Beliau adalah dokter spesialis nyunatan awewe tenarima lalaki aina awewe. Tapi bukan sama Pak Haji. Aing teh hayang nyunatan si Dewi. Aya we para disunat ngaranna mah pria. Lanjutkan. Teraskan toh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ke mana dia? Bukan mana dia? Ari lalaki naon nana di sunatanana?
Mbak tinggalkan ya. Palwajibu bihitanir rajuli qad umayyugati hasyakwatahu hatta tankasifa kulluha. Maka ari anu wajib dina nyunatana lakinya etang ngeret. Mbak kulit anu mungkus karena sirahna zakan lalaki sehingga terbuka hasyafah sadayana. Maaf, bab sunatan memang rada jorok, rada jorang, tapi kudu jelaskeun. Nah, bisa salah netep. Ya, dengar ka dia. Iya naon ya? Mik. Tadi ibaratkeun bobogaan lalaki. Rada mirip ngan gede ieu. Panaya helmna ya? Tahu pami pamegat kalau laki-laki kencing, si air kencing tidak keluar semua. Nyelangkung di dia saware, ngereseta, cicing di dia saware. Maka dikeretanam kulit anu mungkus karena kepala zakat dikeret, ya, aina air kencing keluar sadayana. Sah wuduna, sah sholatna. Namun tadi keret, ya, cicing saware di dia, tersah wudu, tersah sholat. Nah, bos. Ini lagi sedikit dulu saja. Biar kadil. Nah, perempuan apa yang dihitannya? Karena ini penting. Memang jorang, tapi penting apa? Bisa salah ngetik. Apalagi perempuan kepunyaannya berlipat ganda. Nah, tetapnya. Sop aja tuturkan. Asrama nyata nyata nakut berus berubah mengawalkan menunggu menunggu. Tapi tak perlu jelaskan, gue sih salah ngetep. Jadi awe, mau ibu-ibu, neng-neng, anu dikeret, katakan kulit anu anaknya hiji jus, anu tumibatina daging nyentring, anu ayah di luhureun liang ciki awe, anu nyerupaan karena jawen hayam jago. Jadi aing langsung ngomongnya. Jadi awe teh ayah nu sigap non jawen hayam jago pamit dari keret, sahwatna tinggi. Tapi tidak boleh dikeret kabeh. Kamu boleh dikeret kabeh, oh sahwatan. Jadi hanya dengan ditetek saware untuk mengurangi sahwat perempuan. Gitu. Memang jorok, tapi kudu apa? Kartas, jawab kartas. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sholli wa barik. Teraskan. Hukumna lalaki awewe apa hikmahnya di hitan? Satu adalah untuk kebersihan. Untuk apa? Pak Kades suka menyuruh membersihkan halaman rumah supaya apa? Bersih, jauh dari wabah penyakit. Kaleng-kaleng nu aya naon caian kedadi hilangkeun caina, bak mandi kedadi bersih bisa kuman-kuman. Supaya naon? Bersih. Tu cacak-cacak halaman rumah, cacak-cacak kaleng nu aya caian, cacak-cacak bak mandi harus dibersihkan, apalagi yang ada dalam tubuh kita harus dibersihkan. Dina kitab Zubat telah dijelaskan mulai tinggalkan dia. Tah iya ya celi. Kokotorna kaluarkeun.
Jen, ulah jadi pabrik Indomie. Rambut dirapikan, anu alus mana pikat dia rambut teh, diteri juga nabi begitu. Lamun rek 1 senti dicukur 1 senti kabeh. Mun rek 2 senti 2 senti kabeh dicukur teh. Balus mah kitu, lah ieu mah dibeakeun, dibeakeun ieu di luhur aya. Luhur siga ganas. Potongan barudak ayeuna kitu, eta teh hukumna makruh teunan ka kitu. Keraskan. Ya soca tinggal di mata. Dicela terutama dicela teh saena bade bobo. Mami dicela bade bobo itu nyebabkeun satu bulu mata lebih lentik dan kotoran di mata jadi keluar. Bersih tas soca teh lamun dicela. Lalaki sunat, awewe ge sami sunat. Nan awewe mah sebenarnya jeung lalaki lebih sunat lalaki. Lelaki mah keluar dicerat dan naon, awe mah mun gaya-gaya ting dan dante teh alus agama. Dicerat teh jadi mah, dicerat teh ganjil, witir sekali tah, tong dua kali, nanti katilu kali alus nama. Minta sukan di sinar Allah masih asal makan dia weh. Tong panjang nanti gadis gak juri kurang sare. Terus hidung, lihat ke sini. Si bulu-bulu hidung teh sunat dicabut. Lamun ditek-tek itu ke namahan-namahan deui harusnya dicabut. Satu bulu hidung dicabut, satu dosa kecil diampuni. Jadi nyabut bulu hidung teh ibadah dihampura dosa. Ulah ieu mah bulu hidung teh panjang kada ngewa si gajaan. Kumis alusna dipiara, komono kumisna kanal. Bagusnya kelihatan bibir yang atas. Nah itu kudu katingali. Nanti bibir atas. Jadi itu kadieu tah. Ulah kumisnya panjang kadieu. Kenapa tertawa Mang Ajat apa maksudnya? Terus kanan itu janggut. Jangan sunat di piara. Jangan namanya jangan enggak ada. Piara. Satungtung aya jangot malaikat moal eureun mangbetakeun hampura. Kat jangot teh diarurus jang, bae tilu ge. Niatna sunah Nabi tong nurutan si Ahmad Dhani. Kartas. Jawab kartas. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Terus karena bulu ketiak. Bulu ketiak juga sunatnya dicabut. Cabut ke ngelobaan. Cabut. Cabut. Jangan dibiarkan panjang. Kalau lebih dari 40 hari tidak dicabut, tetap bisa nyebabkan nyeri kanu kieu tah. Sok aya pegel-pegel. Nanti kalau banyak kita mana teh? Compare saja kurang sunda mana kita itu menerima. Tapi dia iya bulu diantap, ayo pengaruh kita teh. Tosok dicabutan, lagi mas jika saya manuk piit. Barang diambuan bawa alaihim dengan pucun. Pucun. Kita mau. Teraskan. Terus ke anak, tinggal ke dia. Ke dia lah, anaknya ke naon. Kuku. Nah, kuku di keretan. Mulainya tika tuh di dia, tak tinggal dia. Dia nang dia. Juru. Di telunjuk, terus ke naon. Dari tengah, terus. Dari manis, terus. Nah, jadi dia lompat ke dia, tak. Ngeretan kuku, ke dia. Mukenca. Jadi curuk, kenapa ini? Kelingking, jari manis, dari tengah, telunjuk, jempol, nukata, kekenca, terakhir, jempol, anu katu, tak itu ngeretan kuku teh.
sunat natal ini mana we asal hula di mana? Tinggal kerja, ini sudah seriwa, ini terus. Terbaik bahagia berunya. Tinggal kerja, assalamualaikum Muhammad. Tinggal kerja. Rasul tengah haramkan ngurus kuku, tapi geleuhan karena ngurus kuku, sebab lamun kuku dipanjangan nyadiakan tempat tersetan. Tak tertekan kabe kuku teh, cuma ya ibu-ibu gerak pajak, itu dipanjangkan dua, jajan atau diponokan buat dipanjangkan, para gingwe salaki mun pas ya. Kartos, jawab kartos, terus karena kemun sampel. Lalaki sunatna dikurut, awewe sunatna dicabut. Ya, itu cek hukum aja ngomong bohong itu. Lamun lalaki 40 poin diantep bulu gagaduhan tedik kurut itu antar kananan karena batangnya kemaluan bisa nyebabkan penyakit impoten. Masulin ada yang masuk pele minimal kena kupanyakit ejakulasi dini gampang keluar cimani namun bulu gagaduhan diantep lebih di 40 poin jadi gampang keluar cimani membuat tubuh tetap kuat lila siala kita namanya assalamualaikum waalaikumsalam ha ya aku sandai saya selingi hula itu padahal ayah nalwe gitu cahis ayah-ayahnya dan entah emang langsung 2 menit 3 menit beres weh. Tete-tete akibat tahun bulu gagaduhan diantep panjang. Sehingga hari tapi penting itu menurut saya, menurut ahli kesehatannya di pariosnya seperti itu. Karena itu bisa impoten. Mun awewe diantep bulu gagaduhan terdikurun, itu satu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Bisa basah ke sisa laki, bisa terasa penggalahan, dia bisa lari ke lain hati. Matak awe makun bisa ngurus awak. Mau diantep awak teh. Dilulur make sari Mas Ayu. Hah? Nah, sari Ayu. Sari Mas Ayu, sari Ayu. Dilulur. Pesma, udah habis. Baik senang, mame Sinta. Kenaon, kersalaki. Ngan kalaki dengeken. Senang teh butuh make modal. Di pesel butuh modal. Di lulur butuh modal. Lamun hayang tampil pamajikan cantik dan bersih. Modalan kusalaki dah tongkopet kamu jadi pamajikan. Dari pamajikan geulis mah anggaran nu kaangkat derajat mah salaki. Teu pamajikan berarti salakina si anu. Oh, ni saannya eta ka salaki pamajikan naik ngurusna tuh anggar we. Tatong kopet bapa-bapa ka pamajikan teh. Diam kamu bebas jangan begitu. Eh korete kopet ari lancip teh. Rokata ini katingalan. Alhamdulillah. Salu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Termasuk di hitan. Di Amerika, di Perancis, di Belanda, di Jerman itu dulu anti hitan. Mentertawakan kepada orang Islam yang di hitan, anak-anak di sunatan. Ada begini-begini ya, ternyata cecek di Jerman, di Amerika, di Perancis, di Belanda, di Inggris lo baru kena ku penyakit kanker kelamin. Ternyata kanker kelamin diselidiki ku dokter ahlina akibat tina naon si air kencing ku sabutan di sunatan air kencingnya teh kan cicing sawara dina helm natea nyerap kacara kulit nimbulkan penyakit kanker kelamin dan orang yang dihitan tidak terkena penyakit kanker kelamin
akhirnya manarehna ayeuna disarungatan sama disunatan bisa menjauhkan dari penyakit kanker kelamin. Hidup Islam. Hebat Islam. Anu aut mimiti diseserikeun teh diturutan anu disarungatan. Ka hartos. Sakitu anu kapehatur. Teraskeun hebatnya. Teraskeun. Selawat dulu atuh ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Siap selawat? Hayu dulur dulur urang salawatan kanggo kapajaan dunia akhirat malah mandar urang kenging syafaat malah mandan urang kenging syafaat salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Sadaya panyalawa kumohon mas
lagi. Thank you.
Thank you.
Silakan yang mau membantu beli saja ini 10.000 juta.
Rp10.000. Silakan Kak Barudak Santri. Mungkin ayah saya segini, mungkin apa yang minyak doa, dari sholawat, kasih sholawat, maka Kak Barudak Santri. Jadi artos segini, kurang sawet pun, tapi